Bah, Ya. sini atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat Bajang semuanya. Bajang ini sekarang berangkat ke Malang menyusul Gus Aang ya, tim ya. Kapalang. Mau ke Gus Idris juga. Alhamdulillah Bajang udah izin sama guru. Ini Bajang sedang berangkat. Ini kita berhenti dulu ya Kang ya. Iya, istirahat. Istirahat dulu, Bang Gondrong. Astagfirullahaladzim. Kalian di sini, ha? Saya lagi istirahat, Bang. Aduh, sahabat-sahabat, maaf. Berani-berani kamu. Saya dengar-dengar dari dalam. Hah? Oh. Ya. Abang ini di dalam? Ya. Aduh, maaf banget, kirain enggak ada orangnya. Tadi kan astagfirullah. Tadi kan saya udah assalamualaikum mau beli rokok Kang ya. Iya benar. Saya tidak dengar. Aduh, ini warung bukan? Ini tempat istirahat saya. Oh, bukan warung? Bukan. Biasa aja dong Kang ngobrolnya, jangan biasa. Iya Bang, jangan sambil ngegas gitu ya. Iya benar. Ini kita itu cuma numpang istirahat di sini Kang. Tak boleh istirahat di sini. Kenapa? Ini kan ini bukan tempat istirahat. Tapi ini risik, saya lagi tidur. Iya, maaf banget. Bajang tidak tahu bahwa ada orang di dalam sini. Ya Kang ya, kan ini. Iya benar. Apa namanya? Bajang tidak tahu ada orang di dalam. Tadi kan Mbak Gondrong sudah coba ketuk-ketuk sini. Kamu tidak tahu nama saya. Siapa nama kamu? Saya Nurusan. Oh, murid Osad? Bukan. Hmm. Saya Osad. Saya yang suka malak-malakin mobil truk. Astagfirullah. Dia suka. Saya yang suka minta jatah-jatah di sini. Kalian kalau mau istirahat di sini, minta jatah saya. Astagfirullah. Kalian mau kemana? Saya mau ke Malang. Saya mau mencari apa? Mau menyusul tim Kapalang, sahabat saya, komandan saya itu. Lagi kalian mau kepada Kemalang, harus kalian datangnya di sini. Udah kamu saya lagi istirahat. Kamu itu siapa? Saya anak ini Rosad. Rosad? Preman di sini. Oh, anak buah siapa kamu? Suruhan siapa kamu? Kenapa kamu tanya-tanya? Saya suruhan siapa? Saya? Itu urusan saya. Jangan ngegas. Kamu ngapain dorong saya? Udah. Siapa yang dorong? Kita kan baik-baik nih. Gara-gara kamu, saya jadi tidak bisa. Tidak bisa apa? Malak-malakan tuh mobil. Itu mobil biarin aja melewat ya Kang ya? Iya benar. Gak baik kayak gitu. Iya. Gak baik apa? Duduk aja Kang, biasa. Itu santai ya. Asam. Kita kan datangnya baik-baik. Ya sini duduk dulu. Akang ini keras-keras. Saya juga bisa keras-keras. Kamu berani? Berani ya. Saya ngapain kamu ngarang saya? Saya itu jangan apa? Kamu jangan mentang-mentang badan kamu besar bisa injak yang kecil. Bukan injak yang kecil, tapi kamu di sini. Sabar, nyantai, jangan nyolot. Saya itu padahal saya kesini datangnya baik-baik. Iya, ya, benar. Seperti itu. Tadi, karena kamu itu udah mengganggu. Jangan ke saya. Tadi dan saya udah ketuk-ketuk. Assalamualaikum. Apa-apa, iya. Minta izin. Minta izin apa kamu, ha? Mau istirahat di sini. Saya berani, Kang, sama dia, Kang. Iya, saya juga berani. Jangan mentang-mentang badan kamu segede gitu. Saya bakalan takut. Saya lebih takut. Kalian ini Udah. Hei. Bah, ini. Jangan kau mengalahkan saya. Bah, ada orang. Tuh ada polisi. Astagfirullahaladzim. Udah. Apa kamu? Udah, bah. Ini dia siapa, bah? Astagfirullahaladzim. Sudah. Apa kalian? Kita baik-baik saja, bang. Baik-baik apa? Kita baik-baik saja, ayo bang. Jatah saya. Jatah apa? Juta apa? Atau enggak saya akan panggil polisi sekarang? Saya tidak takut polisi. Oh, berarti dia sudah
Sering ya berhadapan sama benar. Polisi. Duduk baik-baik saja. Saya tidak bisa baik-baik. Sudah, mbak, udah dulu, mbak. Hei, sebenarnya itu kamu siapa? Abang ini siapa, bang? Saya anak buahnya si Rosad. Oh, katanya kamu si Rosad. Jadi dia ngaku-ngaku. Rosad itu siapa, Rosad itu? Rosad itu, Bing. Si Rosad itu. Bing-bing anak saya. Baru kali ini saya main fisik. Pimpinan kamu? Ya. Iya, si Rosad itu siapa? Si Rosad itu preman yang ditakuti. Yang udah dikasih segalanya sama si Robi. Jadi kalian itu anak buahnya si Robi? Iya. Berarti kalian sudah tahu sama tim Kapalang. Saya Idris. Tahu. Makanya saya halang-halangin kalian. Biasa buat aja ngemain tunjuk-tunjuk lah. Biasa saja, Kang. Saya juga bisa main tunjuk-tunjuk, mah. Karena nggak, kalian udah tahu rencana kalian mau ke Malang. Saya ganggu apa sama kalian, ha? Saya di sini. Biasanya mobil-mobil yang lewat, hotel yang lewat, bisa saya pintain, bisa saya curi, ban serep. Karena ada kalian. Hah? Saya jadi terganggu. Jadi kamu itu pencuri ban serep mobil. Ban serep teh apa, Kang? Ban ganti, Bang. Kalau pantesan kamu itu. Jangan kali pada ngobrol. Kotor-kotor badannya. Lebih baik kamu pergi saja. Apa urusan kamu nyuruh saya pergi? Saya ke Malang, bisa lewat ke Malang. Saya ke Malang itu mau mencari si Robi, yaitu junjungan kamu, yaitu bos kamu itu. Si Robi bisa ngasih segalanya. Kamu aja dipinta sama uang sama saya. Malah kalian nggak ngajak fisik. Kamu siapa yang ngajak fisik? Lu yang ngajak fisik. Mah. Udah kamu itu, wah. Udah. Kenapa kalian? Udah jangan udah aja. Astagfirullahaladzim, mbak. Baru pertama kali saya main fisik sama orang kayak gini, emang biasa aja. Saya berani sama kamu. Ya, saya juga berani sama kamu, ha? Saya tidak takut sama badan segede gitu. Saya juga tidak takut sama kalian. Yang saya takuti adalah orang baik. Saya takut membalas kebaikannya, tidak bisa membalas kebaikannya. Saya juga si Robi itu baik. Baik dari mana? Pimpinan saya si Rosad. Dia bisa ngasih segalanya. Bisa ngasih segalanya di dunia, tapi nanti di akhirat kamu si Robi tidak bakalan bisa tanggung jawab akhiratmu nanti. Gini, kalau benar si Robi bisa ngasih apa segalanya, gak bakalan mungkin kamu disuruh nyolong-nyolong mobil ban serep itu. Bisa itu ngasih pekerjaan sampingan saya. Pekerjaan sampingan. Udah, lebih baik kamu pergi saja. Tidak, sebelum kalian pulang ke sana, jangan kamu terusin jalan ke Malang. Lah, ini jalan umum. Ini bensin saya sendiri yang itu. Kalau kalian maksain pergi ke Malang buat bantuin itu siapa si Ahan sama Gus Eris, kamu akan celaka. Celaka siapa? Teman-teman saya banyak. Nanti saya kasih tahu semua mereka. Astaga. Jangan nanti, sekarang aja lah. Ya sekarang saja. Tanggung saya malah. Kalau sekarang di sini cuma saya, nanti pimpin si Rosad akan mengerahkan seluruh preman-preman buat ngadain kamu buat tidak sampai ke sana. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu preman? Ya, saya preman. Preman suruhan si Robi? Saya anak buahnya si Rosad. Si Rosad, jadi si Rosad itu anak buahnya si Robi? Ya. Ya, karena si Robi bisa ngasih segalanya. Majikan saya si Rosad. Ente kadang-kadang ente. Terus kenapa kamu tinggal baik-baik sama kita? Kok kamu langsung ngegas kayak gitu aja? Kayak reking. Kalian itu mengganggu saya yang sedang istirahat. Biasanya saya bangunnya pagi jam 2. Astagfirullahaladzim. Kamu itu udah, kamu lebih baik ikut aja sama kita, bertobat. Jangan ngikut-ngikut si Robi. Sesat ya dia itu. Tidak. Kalau si Rosad. Tidak, juru si Rosad, saya tidak ikut siapapun. Saya harus ikut si Rosad. Karena si Rosad itu diberi segalanya sama si Robi.
Udah, kamu pulang aja. Jadi ini markas. Kalian yang pulang. Ini tempat saya. Saya mau kalian istirahat di sini. Saya mau melanjutin perjalanan saya ke Malang. Kalau kalian mau lanjut, bayar dulu ke saya. Bayar. Apa? Kalian udah ganggu di sini. Jangan tunjuk-tunjuk kamu. Nggak sopan. Ini wilayah saya. Ya. Hak saya. Hak saya. Memang sih ini hak kamu, tapi kepada tamu itu jangan seperti itu kamu melakukan. Tuh jadi pengen batuk saya. Kamu bukan tamu, tapi kamu yang pengganggu. Saya tidak ganggu, saya tidak berisik. Saya baru sebentar. Kesini juga saya baru sebentar. Kamu tidak ingat tadi ada mobil, motor lewat. Saya jadi tidak bisa buat meminta jatah ke mereka karena ada kamu. Ya bagus, karena ada saya mereka bagus selamat. Kamu tapi menurut saya hilang kejadian saya. Cikir kejang. Tahan dulu amarah mbak, biasa aja ini kita di tempat orang lain. Hei, kalian udah pulang sana. Aduh, saya tidak bakalan pulang, saya bakalan terus berjuang. Saya bakalan ke Malang menyusul tim Kapalang dan Gus Idris. Itu kalau kalian sampai. Ya pasti sampai atuh. Tidak mungkin. Karena tim si Rosan. Tidak ada yang tidak mungkin, bos. Ente kadang-kadang, ente. Badan segede gitu. Cemblung. Mau nginjek yang kecil, jangan seperti itu kamu. Terus. Di atas langit masih ada langit. Kamu jangan banyak bicara. Ya terus mau banyakin apa, mau diem terus. Ya kalau kalau ada yang saya kalau ada yang menginjak seperti kamu itu saya pasti marah. Saya tidak menginjak kamu, saya nyuruh pergi kamu dari sini. Tapi bahasa kamu dan cara kamu ke saya itu tidak sopan, tidak menghargai orang yang kecil daripada kamu. Kamu juga tidak sopan. Apa tidak sopan? Kamu berisik dari tadi di sini. Berisik. Yang berisik itu kamu yang teriak-teriak, saya mah cuman pelan-pelan kesini. Udah, mau kamu apa? Mau saya. Kamu. Kecuali ya. Kecuali. Apa ngasih uang ke kamu? Duit. Boleh saya kasih uang. Tapi saya mau ke Malang langsung. Tidak ada waktu buat kamu. Kasih uang aja. Saya mau ke Malang. Mau berapa kamu? 5 juta. Itu namanya pemerasan. Parkir aja cuma 2.000. Saya bukan tukang parkir. Ya kamu tukang tipu. Saya bukan tipu, tapi saya preman. Ya biasa malah makin. Udah. Itu nadanya jangan ditinggiin, pelanin saja. Buat apa ngomong sama kamu pelan-pelan? Ditinggiin juga kamu enggak masih. Emang preman kayak apa sih? Hah? Bukan kayak apa. Duit. Duit. Tidak, jangan kamu. Duit. Gak boleh. Apa lo ketawa-tawa? Lebih baik sekarang kamu panggil si Robi kesini. Atau si Rosan. Sama Osadnya. Benar kamu ke Malang. Nanti juga kamu akan ketemu sama si Rosan. Ya udah, ayo tukang ya. Ayo. Kasih dulu duit. Tidak kan. Pulang aja, Pang. Aduh. Rapat. Mbak, ini biar saya yang urus, Mbak. Dari tadi kamu, Mbah pegang aja kamera, Mbah. Dari tadi kamu seperti itu ngapain, ha? Kita kesini datangnya baik-baik. Ditanya malah diam. Kan rapatnya. Nurut. Kamu baik-baik. Profesi kamu apa? Posisi saya di sini preman. Preman. Ya. Suka ngapain? Malak. Suka malak-malakin mobil truk. Ya. Atau mobil-mobil yang kayak kamu habis dari pom sana. Pom bensin yang itu. Ya. Kalau tidak, saya curi ban serepnya. Di sana di pom bensin. Ya. Makanya ban saya kotor-kotor. Masuk ke kolong ya. Ya. Janganlah beresin biar agak lama lah. Ya udah kita bawa aja ke itu Kang ya. Nanti kamu
bakalan ada yang ngucapin selamat ulang tahun di penjara, ya kan? Iya benar. Jangan saya bawa ke penjara. Baik, sahabat-sahabat, Bajang pamit dulu. Bajang mau bawa dia ke pihak berwajib, ya. Iya benar. Baik, sahabat-sahabat, Bajang pamit dulu. Jangan lupa bahagia. Sarang yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meledak.